Sementara itu pemirsa, karena tidak pernah ditempatkan di kandang, seekor sapi berbobot hampir 200 kg di Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat akan ditangkap. Sementara di Jember, Jawa Timur, seekor buaya terlihat merayap di jalan, diduga lapar dan ingin mencari makan. Sapi yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk dan berlarian di area lahan kosong saat hendak ditangkap. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sapi yang memiliki bobot sekitar 200 kg ini terus meronta. Sapi ini mengamuk diduga karena tidak pernah ditempatkan di kandang. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seekor buaya terlihat merayap di jalan. Buaya ini diketahui pertama muncul dari Sungai Santer di Kecamatan Kencong. Diduga buaya naik ke darat karena lapar dan ingin mencari makan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Jember, Jawa Timur, Wahyu Ruslan, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.